Kapolres AKBP Dodo Hendro Kusuma melakukan kunjungan ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia PWI Barito Utara di Jalan Pramuka nomor 24 Muara Teweh Jumat pagi. Kedatangan mantan Kasubdit Jantan Raspolda Kalimantan Tengah bersama jajarannya tersebut disambut pengurus dan anggota PWI Barito Utara. Pada kesempatan itu, Kapolres mengatakan silaturahminya kali ini dalam rangka memperkuat sinergitas antara PWI dan Polres Barito Utara, di mana pemberitaan melalui media sangat berperan besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan situasi kondusif di wilayah Barito Utara. Sementara itu, Ketua PWI Barito Utara Herman mengatakan, hubungan awak media yang tergabung dalam PWI dengan Polres sudah sangat baik. Dengan adanya kunjungan ini, ia berharap hubungan yang sudah baik akan semakin terjalin erat. Maman FR Batara TV mengabarkan.